Dalam usaha untuk mencapai tahap perkhidmatan pemeriksaan keinderaan yang lebih berkualiti, Kementerian Perhubungan telah mengenal pasti supaya perkhidmatan pemeriksaan keinderaan dikomersialkan. Baru-baru ini bertempat di cawangan Jabatan Pengangkutan Darat Daerah Tutong telah diadakan iaitu Majlis Perasmian Pusat Pemeriksaan Keinderaan Berkomputer Cawangan Daerah Tutong. Hadir selaku tetamu hormat ialah Yang Berhormat Behin Orang Kaya Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdullah bin Begawan Modem Datuk Peduka Haji Bakar, iaitu Menteri Perhubungan Negara Brunei Darussalam. Atur cara majlis bermula dengan ucapan aluan oleh pengerusi majlis Yang Mulia Awang Haji Khalid bin Haji Mustafa, Pengarah Pengangkutan Darat. Pada tahun 2011, projek pemasangan mesin pemeriksaan keinderaan berkomputer telah diberikan kepada syarikat Beaver Engineering Sendirian Berhad dengan peruntukan sebanyak lebih kurang 2.3 juta termasuklah pemeliharaan bagi tempoh 3 tahun. Projek ini siap dilaksanakan pada Julai 2012 dan mula dibukakan kepada orang ramai pada awal Ogos 2012. Dari segi fasiliti, pusat ini mempunyai 4 lorong pemeriksaan, yaitu 2 lorong untuk keinderaan persendirian, 1 lorong untuk keinderaan komersial, dan 1 lorong untuk motosikal. Perkara-perkara yang diperiksa di pusat ini termasuklah pemeriksaan cermin gelap, brake, asap keinderaan, lampu, dan pemeriksaan atas dan bawah keinderaan. Seperti mana juga di pusat pemeriksaan keinderaan berkomputer yang lain di negara ini, pusat ini juga memberikan perkhidmatan pemeriksaan kelayakan bagi keinderaan persendirian yang sudah berusia 7 tahun ke atas dan keinderaan komersial yang berusia 1 tahun ke atas. Untuk kemudahan orang ramai, perkhidmatan di pusat ini beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan pada hari Jumaat setiap awal dan akhir bulan. Mudah-mudahan dengan adanya pusat ini, kendaraan-kendaraan yang digunakan di daerah ini sentiasa dalam keadaan baik dan selamat. Di kesempatan ini, Rambau Kaula saya sukacita menyeru agar orang ramai terutama penduduk di daerah ini untuk menyambut baik usaha kerajaan ke arah memastikan setiap kendaraan di negara ini berkeadaan baik dan selamat melalui sistem pemeriksaan kendaraan berkomputer ini. Satu kajian dalam penyediaan peta jalan dan drop plan induk sistem pengangkutan darat yang berdaya tahan sedang giat dijalankan. Ia antara lain akan meneliti perkara utama ke arah rangkaian pengangkutan awam negara yang lebih baik bersepadu, berdaya tahan dan efisien. Menurut Menteri Perhubungan, kajian yang dijalankan oleh Pusat Bagi Kajian Dasar dan Strategik SCPS dengan kerjasama Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pembangunan juga akan mengenal pasti isu-isu kesesakan lalu lintas yang kian meningkat di samping meningkatkan lagi tahap keselamatan jalan raya di negara ini. Yang Berhormat Behin Orang Kaya Hamzah Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Abdullah, iaitu Menteri Perhubungan ketika berucap di Majlis Perasmian Pusat Pemeriksaan Keinderaan Berkomputer Cawangan Daerah Tutong. Saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada Jabatan Pengangkutan Darat atas usaha dan inisiatif perasmian Pusat Pemeriksaan Keinderaan ini. Pelancaran VIC Daerah Tutong adalah selaras dengan Plan Strategik Kementerian Perhubungan yang menekankan keperluan untuk meningkatkan lagi tahap keselamatan, security dan seterusnya memajukan industri pengangkutan darat yang lebih selamat, terjamin dan efisien bagi orang ramai dan yang mustahak sekali sebagai pelancar kepada kegiatan ekonomi negara Brunei Darussalam. Hadirin dan hadirat sekalian,
saya ingin mengungsikan beberapa statistik penting dari pemerhatian yang dibuat atas pengkutan industri pengkutan darat di negara Brunei Darussalam. Pertama, sejak 5 tahun kebelakangan ini secara purata sebanyak 15,000 buah kenderaan baru didaftarkan setiap tahun. 95% dari jumlah ini adalah kenderaan persendirian. Kedua, secara terkumpul pada tahun 2011 lebih kurang 140,000 buah kenderaan telah berdaftar dalam sistem pengangkutan darat di Jabatan Pengangkutan Darat. Jumlah ini termasuk kenderaan yang didaftarkan semula sebagai memperoleh lesen dan pendaftaran kereta baru. Ketiga, pada tahun ini dalam jangka masa 8 bulan sahaja dari bulan Januari hingga bulan Ogos tahun 2012, hampir 13,000 buah kenderaan telah didaftarkan dan yang menunjukkan secara purata 1,600 buah kenderaan didaftarkan tiap-tiap bulan. Keempat, jika purata ini berlanjutan, kita menjangkakan pendaftaran kereta baru akan mencecah lebih kurang 19,000 buah pada penghujung tahun 2012 ini. Menyentuh mengenai sistem pengangkutan awam negara, Yang Hormat berkata kementeriannya menyedari kekurangan yang perlu ditangani dalam memperbaiki sistem berkenaan. Yang Hormat percaya sistem pengangkutan awam yang lebih mantap serta mampu memberikan pilihan kepada orang ramai antara langkah yang boleh mengurangkan kos perbelanjaan seharian tanpa bergantung sepenuhnya kepada kereta sendirian. Saya percaya ketadi semua bersetuju bahawa untuk memiliki kenderaan persendirian sama ada yang baru atau terpakai, kita anggar jumlah keseluruhan dari mula kita membeli kereta berkenaan hinggalah kepada pembelian minyak, kos operasi seperti bayaran letak kereta, cukai jalan, insuran tahunan, kos pemeliharaan dan pembelian alat ganti seperti tayar lah yang saya selalu tekankan ini. Kerana tayar ini beri saya susah hati, ia terkena yang inggap antara kereta sama jalan itu tayar ini. Artinya tayar itulah yang akan, selain daripada takdir Allah lah, takdir Allah itu yang mustahak sekali, tetapi selain daripada itu sebagai usaha kita ini, tayar itu tak tempat kereta kita ini berlandas ke jalan. Jadi kerana tayar itulah mesti kita ini jaga supaya ianya tidak rusak, dan pembelanjaan-pembelanjaan seperti ini memerlukan kos atau harga yang lebih tinggi dari apa yang kita sangkakan. Perbelanjaan tambahan seperti pengubahsuaian kereta juga adalah satu kos tambahan. Selalunya ada usaha ini, tetapi kita ini lihat banyak orang muda-muda kita ini membuat ini. Kadang-kadang apa yang saya susah hati, kalau kita ini lihat kereta-kereta Eropah yang bertaraf 4 star atau artinya 5 star yang paling selamat itu, kalau kita ini lihatlah, saya tidak akan mengandung pulang ini, bukan judgement lah, bukan saya mengucapkan apa, ini bukan judgement. Kalau kita ini lihat kereta-kereta yang 4 star itu, yang punya disc brake di depan dan disc brake di belakang itu, mahal, memang tidak menafikan mahal. Tetapi kereta ini adalah satu kereta yang tahap keselamatannya yang paling tinggi. Majlis diselajurkan dengan penyerahan buku panduan operasi Pusat Pemeriksaan Kenderaan kepada Menteri Perhubungan yang seterusnya menyerahkannya kepada Ketua Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Daerah Tutong. Yang Berhormat juga menyampaikan sijil kepada 3 orang pemenang peraduan menulis esei Majlis Keselamatan Jalan Raya. Pusat Pemeriksaan Keinderaan Berkomputer Jabatan Pengangkutan Darat Cawangan Daerah Tutong telah memulakan perkhidmatannya kepada orang ramai pada awal bulan Ogos tahun ini.
di mana pusat tersebut merupakan tambahan kepada pusat-pusat pemeriksaan keinderaan pada masa ini dan dihasrat dapat menyumbang kepada perkhidmatan pengangkutan yang selamat, cekap, mudah dan memuaskan. Pemasangan mesin pemeriksaan keinderaan berkomputer ini siap dilaksanakan pada bulan Julai lalu. Tujuannya untuk meningkatkan keberkesanan pemeriksaan keinderaan termasuk motosikal yang berumur 7 tahun ke atas dan keinderaan perniagaan yang mencapai umur 1 tahun ke atas secara lebih efisien dan berkualiti. Kemudahan ini akan membolehkan pemeriksaan secara manual digantikan secara automatik melalui komputer dan alat-alat penguji kenderaan. Perkhidmatan pemeriksaan kenderaan berkomputer beroperasi setiap hari Isnin hingga Khamis dan hari Jumaat tiap awal dan akhir bulan. Jabatan Pengangkutan Darat berharap dengan adanya pusat pemeriksaan secara berkomputer ini, orang ramai akan lebih yakin dengan keselamatan keinderaan yang dimiliki semasa menggunakannya di jalan raya. Pemilik-pemilik keinderaan pula disaran agar sentiasa memelihara keinderaan mereka dengan baik dari masa ke semasa bagi memastikan usaha-usaha kerajaan dalam mengurangkan kadar kemalangan jalan raya di negara ini dapat dicapai. Kementerian Perhubungan mengenal pasti perkhidmatan pemeriksaan keinderaan sebagai pemeriksaan yang akan dikomersialkan. Ini termasuk perancangan untuk mempertimbangkan peluang bagi pusat pemeriksaan keinderaan dikendalikan oleh syarikat-syarikat swasta dengan pengiktirafan dan ketetapan piawaian keselamatan dari pihak kerajaan. Kementerian Perhubungan berkata langkah tersebut selaras dengan amalan-amalan terbaik serantau dan antarabangsa. Kementerian Berkenaan dan juga Jabatan Pengangkutan Darat telah meneliti pelaksanaan pemeriksaan keinderaan oleh pihak swasta serta turut mempertimbangkan kesesuaiannya untuk dijalankan di negara ini.